Oke. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi channel saya Rifin Muhammad. Di video kali ini saya mau mereview sebuah alat pembersih sepeda atau bicycle cleaning tool set. Saya beli ini dengan harga Rp75.000 dan masih di bawah Rp100.000. Ketika kita beli, kita akan mendapatkan beberapa item. Di sini ada 6 item dan beberapa itemnya itu saya udah pernah punya, seperti sikat untuk membersihkan sela-sela sproket dan sama untuk membersihkan misalkan di sproketnya itu ada kotoran, kita bisa gunakan yang ini. Misalkan nggak terjangkau sama sikat sproketnya, kita bisa gunakan yang ini. Dan 4 item yang lainnya itu saya belum pernah punya. Yang pertama itu ada apa namanya? Coral fleece groove. Ini tangan kita itu bisa kita masukkan ke sini untuk membersihkan misalkan saddle ataupun frame sepeda supaya nggak lecet kalau misalkan kita menggunakan kain yang biasa. Ini mungkin lebih ramah ke frame kita. Kadang kan kalau kita menggunakan karembo itu bisa menyebabkan lecet ataupun malah menimbulkan apa namanya? Kotoran yang baru. Jadi kotorannya itu nggak mau hilang, malah yang ada ngumpul mengendap di misalkan di ujung-ujung frame gitu, di pas lekukannya. Itu yang pertama, ini yang termasuk menurut saya pribadi cukup bermanfaat. Ya, warnanya oranye cetar banget. Kemudian sikat untuk membersihkan ban. Misalkan teman-teman abis gowes main becek-becekan, yang lumpurnya ketika di ban nggak bisa langsung rontok, kita siram dulu, kemudian kita gosok pakai ini. Bentuknya pun sudah menyesuaikan dari bentuk ban. Dan juga ini untuk tengahnya, ini untuk bagian samping-sampingnya gitu. Dan lumayan lentur, jadi bisa menyesuaikan misalkan bentuknya banyak gimana, tangan kita masukkan di sini. Jadi bisa langsung untuk bersihkan ban kita gitu. Kemudian ada sikat ini. Sikatnya cukup keras, jadi bisa digunakan untuk bersihkan jari-jari di sini, untuk membersihkan FD, untuk membersihkan rims ataupun rotor. Rotor-rotor kita misalkan kalau misalkan menggunakan kain kan ngeri habis kena minyak atau apa, khawatirnya malah nanti yang ada rotor kita jadi bunyi gitu. Ya. Kemudian yang ini ada sikat untuk membersihkan bagian kaliper. Yang terkadang kalau kita pakai kain biasa nggak terjangkau, malah yang ada menimbulkan kalau kita pakai kain yang basah menimbulkan kotoran yang lain di bagian kaliper yang sulit terjangkau oleh kain. Kita bisa gunakan ini. Itu semacam kayak buat bersihin pencuci botol bayi. Kita bisa gunakan ini. Ya. Ada 6 item dengan harga Rp75.000. Saya belinya itu dari Vesantra yang berada di Kabupaten Tangerang. Menurut saya pribadi dengan harga Rp75.000 ini cukup lumayan worth it, lumayan layak untuk kita beli, harganya murah, dapat 6 item. Jadi masing-masing bisa harganya mungkin 15 ribuan ataupun 10 ribu ataupun 13 ribu. Ya. Dan sangat bermanfaat untuk yang suka main sepeda ataupun buat motor mungkin bisa, tetapi ini lebih dikhususkan untuk pembersihan sepeda, tool set pembersih sepeda. Dan saya menurut saya pribadi sangat rekomendasi sekali sih, sangat recommended untuk kita beli dengan harga Rp75.000. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.